Dari total 10 lansia itu, komposisinya adalah 7 lansia laki-laki dan 3 lansia wanita. Halo Sobat Grid Games, balik lagi di GG Info bareng gue Randi. Kali ini gue membawakan informasi yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir. Jadi ada sebuah tim e-sport yang anggotanya itu adalah lansia. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan utama, gue pengen minta kalian buat subscribe dulu channel YouTube Grid Games dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalau misalnya ada video baru, kalian gak ketinggalan update-nya. Jadi, tim e-sport yang anggotanya adalah lansia itu bernama Matagi Snipers. Matagi Snipers ini merupakan tim e-sport yang berbasis di kota Akita, Jepang. Jadi, Matagi Snipers itu dibuat oleh sebuah perusahaan teknologi bernama S2 Corporation dan resmi diluncurkan pada 21 September 2021 kemarin. Pada peluncuran tersebut, Matagi Snipers ini ngumumin kalau misalnya dia punya 10 roster atau anggota yang isinya itu para lansia. Dari total 10 lansia itu, komposisinya adalah 7 lansia laki-laki dan 3 lansia wanita. Para lansia anggota dari Matagi Snipers ini berusia 66 sampai 73 tahun. Untuk pemilihan audisi agar bisa masuk ke Matagi Snipers sendiri itu, para lansia di Matagi Snipers ini dipilih lewat sebuah audisi khusus yang udah dilakukan sejak Juni 2021. Total ada 21 kandidat peserta yang mengikuti audisi tersebut. Dari 21 anggota tersebut, kemudian dipilihlah 8 anggota terpilih yang akhirnya menjadi roster utama dari Matagi Snipers. Setelah mereka terpilih nih pada bulan Juni, kemudian mereka mulai melakukan latihan pada bulan Juli 2021 sampai akhirnya resmi diluncurkan pada bulan September kemarin. Jadi Matagi Snipers ini mengukuhkan kalau misalnya mereka bakal fokus main di game PC. Dan game yang akan dimainin itu bergenre shooter kayak misalnya CSGO, Valorant, Apex Legends, dan Fortnite. Untuk memulai debutnya, mereka tuh pada akhir September kemarin udah mulai ngelakuin live stream di Twitch dan YouTube. Jadi mereka tuh kayak bikin-bikin konten live stream sambil main game-game shooter yang tadi udah gue bilang. Nah, abis itu rencananya pada tahun depan nih si Matagi Snipers ini akan mulai ngikutin turnamen-turnamen e-sports profesional. Nah, menurut gue ini tuh bakal menarik banget sih, gimana ada sebuah tim e-sport yang isinya para lansia dan mereka ikutan juga di turnamen profesional. Dan menurut gue ini juga patut diapresiasi karena bisa ngasih warna baru buat skena e-sports dunia. Dan satu lagi, dengan adanya Matagi Snipers ini, menurut gue itu bisa kayak jadi bukti kalau misalnya e-sports itu nggak terbatas buat anak muda doang. Nah Sobat Grid Game, kayak segitu dulu aja GG Info kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Sebelum pamit, gue pengen minta kalian buat follow dulu semua media sosial Grid Games dari Instagram, Twitter, Facebook. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube Grid Games, terus nyalain tombol notifikasinya. Kalau gitu, gue Randi pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay gaming!